suasana pagi. Thank you.
demo, silakan berbondong-bondong untuk langsung menuju ke lapangan alun-alun. Termasuk ibu-ibu, barangkali insya Allah di sebelah timur masih banyak tempat yang belum diduduki. Kepada para petugas, kami persilakan untuk mengatur softnya dengan baik, sehingga nanti akan ada ketertiban. Sekali lagi, kepada para petugas pengatur soft, mengikuti sambutan beliau, dengarkan sambutan beliau, dan untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sholat bersama. Terima kasih. Kita hanya bisa melaksanakan sholat id
dari rumah masing-masing atau dari musola dan masjid terdekat. Termasuk kita juga bersyukur karena saudara-saudara kita di perantauan di momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bisa merasakan pulang kembali ke kampung halaman untuk bisa bersilaturahmi berlebaran dengan keluarga. Tentunya ini patut kita syukuri. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, angka pandemi COVID-19, kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga mulai melandai, dan tentunya cakupan vaksinasi di Kabupaten Purbalingga ini juga semakin meningkat. Oleh karenanya, izinkan melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada para tenaga kesehatan yang selama ini berjuang di garda terdepan, kepada jajaran TNI Polri, kepada seluruh stakeholder, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang selama ini ikut mendukung, ikut membantu, dan ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya, Bapak Ibu, izinkan melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita selama 30 hari di bulan Ramadan senantiasa Allah terima, senantiasa Allah ridhoi, dan mampu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan di hari yang fitri ini, kita dapat meraih kemenangan menjadi manusia-manusia yang fitrah dan menjadi manusia-manusia yang la'alakum tatakum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami tutup sambutan ini, kiranya kami perlu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Oleh karenanya, dimanapun Bapak Ibu berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah mampu mengokohkan persaudaraan kita dan persatuan kita untuk terus seeyek sekoproyo hulubis kuntul baris bergerak bersama membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih baik lagi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Selamat berlebaran, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, senantiasa memberikan hidayah, perlindungan dan keselamatan untuk Purbalingga dan seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Demikian, terima kasih, matur nuwun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebis, Wil? Wil? Hah?
kan parkiran nang ini ya. Iya. Mobil, motor apa ya kan. Jadi kan ketika rampung sih rubes banget. Tapi kayaknya mending ya di stop di sana ini ya, Bin. Orang yang bian-bian kan parkirnya mlebu ya. Ke langka, motor kok kena ngono stop. Be diarah nama ringan nah. Ya bener ini ya. Ya mungkin kan sampai ketemu cara ini gitu. Sing jarang yang ngurus justru tuang becak, Bin. Wis mulai pada langka ya. Punah ya. Wong ini kesel ya. Biasanya fenomenane gue gune nganggo mesin kafe. Hah? Bisa nganggo mesin kafe, becak kayak rombak cewek. Fenomena mbiyen kan becak, bakul, balon. Jalan Jenderal Sudirman. Cuma ge tanggung temen iki ya, jadi nek tutup iki tutup sisan ya. Kaya kayaan be ya. Sisan ya, kaya sisan rasakane kene lho iya. Go rekayasa lalu lintas gue. Ya tapi kan angel juga wis beton. Ora rapi. Betonnya rapi. Iya, mending dicat. Sadal mien lah. Tapi ada gue ceritanya tuku sepatu Playboy loro. Sadal pikiran Playboy sih kayak kan masih ape. Terus make up terus tapi sama lagi. Ya, ini mau bengi. Loh. Turun ke sandal ya kan. Sadal Tom ini ya. Terus akhirnya Rawil. Iya, ya. Rawil, Rawal Rawel. Judulnya itu Rawal Kartel, Rawal Rawel. Jane ya. Jane ya. Oh iya. Jane apa teh kue? Kan rapi apa? Iya, bagi karo kok RT-ne kowe. Apa RT ning bagi? Pilih nyekel kae. Aku dong tambah. Apa mantok? Foto dirangan. Langaring deh.
kabeh metu ora kok. Wis nonton metu terus. Kayak metune iki kok jam 11 nek metu. Ayo turune bagian konan disebut dewek kok pesadat kok. Mungkin dia lelah. Oh, iya telah lelah mongkon. Yo kepancang itu kepancang itu daya tau. Mantap. Nah itu tuh kirim semua lah. Grup kirim semua. Ya. Iya. Sederhanaan lah. Baru bisa buat tag vokal sama. Ya kadang-kadang gantian nih tag vokal apa. Nanti enggak karaoke bisa ya? Bisa. Mau rekam mau video sekalian oke. Saya. Ada ikut enggak apa-apa. Ikut saya ya. Tuh, sip lah. Ya sini. Saya. Eh. Ayo nengok kamera. Hup. Itu ikut moto mana-mana. Ya, biar akan ke situ ikut kamera sana gitu. Iya, ini video rekam. Kecil tapi ini lumayan. Kayak yang buat drone itu ya. Iya, kalau drone ini kecil banget. Mbak Piska belum siap udah di dalam frame kan? Yuk kamu. Harusnya pengurangan mikro kamu harus punya itu. Dulu punya kan disewain. Pakai gini aja malah enak. Bisa foto? Hasil videonya bagus, bisa foto bisa video. Ini udah gimana? Ini ya. Ini ya. Halo gitu. Dadah. Halo. Dadah.